Subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube Afix Yoi. Nah, kali ini Afix Yoi mau berbagi video tentang permainan gambar umur jadul yang pernah populer di era tahun 60-an sampai tahun 90-an. Nah, ini dia teman-teman, gambar umur jadulnya teman-teman. Di sini ada gambar umur jadul seri buah-buahan dan sayuran. Ini dia teman-teman. Sini ada kacang tanah, kemudian ada rambusa, ada belimbing, lombok, asem, wortel, dan masih banyak lagi. Di sini gambar umbulnya ada 36 kotak teman-teman. Ini dia 36 kotak. Biasanya permainan gambar umbul jadul ini harus dipotong-potong terlebih dahulu teman-teman sesuai dengan jumlah kotaknya. Nah, di belakangnya ada gambar lalu lintas. Tentunya sangat mengedukasi untuk anak-anak pada masanya maupun masa sekarang. Nah, ini dia teman-teman. Permainan gambar umbul jadul ini bisa diaplikasikan ke berbagai macam permainan kartu teman-teman. Dari tos-tosan, kemudian ada QQ yang paling terkenal teman-teman, dan masih banyak lagi. Ya, ini dia teman-teman gambar umbul jadul seri aneka buah dan sayuran. Kemudian gambar umbul jadul yang kedua ada seri sayuran dan buah-buahan juga teman-teman. Ini dia. Yang pertama ada lombok hijau, kemudian pisang raja, kemudian ada ganyong, kemudian ada ui, kemudian ada kacang tunggal, kemudian ada jeruk purut, dan masih banyak lagi teman-teman. Di sini ada 36 kotak juga teman-teman. Nah, ini dia. Gambarnya sangat menarik sekali teman-teman dan sangat edukatif sekali. Sekarang sayang sekali gambar umbul jadul ini sudah jarang sekali diproduksi teman-teman. Jadi sudah sangat-sangat susah sekali mendapatkannya. Di belakangnya ada gambar lalu lintas yang tentunya sangat mengedukasi anak-anak. Ini dia teman-teman. Ya, ini dia teman-teman gambar umbul jadul seri aneka buah dan sayuran. Selanjutnya gambar umbul jadul masih tetap di seri buah dan sayuran. Di sini teman-teman ada buah pinang, ada buah keres, petai, kemudian kacang panjang, jambu air, lombok merah, dan masih banyak lagi. Di sini terdapat 36 kotak teman-teman. Ini dia. Gambarnya masih sangat mulus dan masih sangat bagus sekali teman-teman. Di belakangnya juga ada gambar lalu lintas. Ada 36 kotak juga teman-teman. Ini dia. Ya, kurang lebih seperti teman-teman gambar umbul jadul seri buah dan sayuran. Selanjutnya ada gambar umbul jadul seri Robinson Crusoe. Nah, ini dia teman-teman. Ini saya kurang tahu dicetaknya sekitar tahun berapa teman-teman ya, karena saya baru melihat gambar umbul seperti ini teman-teman. Di sini sayangnya tidak ada nomornya teman-teman, dan tidak ada alur ceritanya, cuma gambar-gambar saya teman-teman. Di belakangnya juga kertasnya polos teman-teman seperti ini. Tapi apapun itu, saya sangat bahagia bisa memiliki gambar umbul jadul ini. Oke, selanjutnya teman-teman, ada gambar umbul jadul seri kelompok lakon-lakon superhero DC dan Marvel. Ini sepertinya gambar umbul kreativitas ya teman-teman, bukan gambar umbul jadul. Ini dia kreativitas aneka lakon-lakon di edit sedemikian rupa, kemudian digambarkan di sini teman-teman. Ini ada nomornya. Terus ada aneka lakon-lakonnya. Ada 36 kotak teman-teman. Nah, ini dia. Oh, ini produksinya Gunung Kembar, bukan Gunung Kelut teman-teman. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Setidaknya saya masih bisa bernostalgia dengan gambar umbul jadul aneka lakon-lakon ini teman-teman. Walaupun ini bukan asli gambar umbul jadul ya teman-teman. Di belakangnya ada gambar lalu lintas.
Oke, selanjutnya teman-teman, ada gambar umbul jadul, seri binatang teman-teman. Sama seperti yang tadi lakukan teman-teman, ini adalah gambar umbul kreativitas. Jadi bukan asli lukisan tangan ya teman-teman. Sini ada sekitar 36 kotak sama juga teman-teman. Nah, ini gambarnya lebih tajam dan lebih mirip dengan aslinya, dengan hewan-hewan yang aslinya. Di belakangnya ada gambar lalu lintas teman-teman. Ini sepertinya cetakan baru nih teman-teman. Ya, ini dia teman-teman, gambar unggul kreativitas seri hewan. Kemudian selanjutnya ada gambar umbul jadul seri binatang teman-teman. Nah, ini sepertinya gambar umbul jadul di era tahun 2000-an nih teman-teman sepertinya, karena ini sudah menggunakan foto, bukan menggunakan lukisan tangan lagi teman-teman. Di sini ada 36 kotak. Ini gambarnya juga lebih kecil dibandingkan dengan gambar umbul jadul yang era tahun 60-an sampai 90-an. Tapi tidak apa-apa, ini buat koleksi saya teman-teman, untuk mengenang permainan gambar umbul zaman dulu. Di belakangnya ada gambar lalu lintas. Oke, selanjutnya teman-teman, ada gambar umbul jadul seri hewan lagi teman-teman. Ini juga sama seperti yang tadi, ini sepertinya diproduksi di tahun 2000-an teman-teman, awal 2000-an ya, atau 90-an akhir. Sini ada 36 kotak. Gambarnya juga lebih kecil dari gambar umbul jadul tahun 60-an sampai 90-an teman-teman. Di belakangnya ada gambar lalu lintas yang tentunya sangat mengedukasi untuk anak-anak. Oke, selanjutnya teman-teman, ada gambar umbul seri binatang juga teman-teman. Masih sama, ini gambar umbul produksi akhir 90-an atau awal 2000-an teman-teman. Ini seperti menggunakan potret, sudah bukan menggunakan lukisan tangan lagi teman-teman. Ini seri binatang. Ada 36 kotak teman-teman. Di belakangnya ada gambar aneka buah teman-teman. Ya benar, berarti ini cetakan sekitar akhir tahun 90-an dan awal 2000-an teman-teman. Karena setahu saya kalau akhir 90-an dan awal 2000-an cetakan seperti ini belakangnya, sudah jarang menggunakan gambar lalu lintas lagi teman-teman. Tapi tidak apa-apa, yang penting saya bisa bernostalgia dengan permainan gambar umbul jadul ini. Oke, selanjutnya teman-teman, ada gambar umbul seri lakon-lakon Spider-Man ini teman-teman. Kali ini udah bukan gambar umbul jadul lagi teman-teman ya. Ini gambar umbul yang diproduksi tahun 2000-an ya teman-teman. Ini seri aneka lakon Spider-Man. Ini ada 36 kotak teman-teman semuanya. Gambarnya menurut saya lumayan bagus, walaupun bukan tulisan tangan ya teman-teman. Lumayan buat koleksi saya pribadi. Di belakangnya ada gambar lalu lintas. Ini dia teman-teman, ada 36 kotak. Oke, sekian video dari Afixio.ee. Semoga videonya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dukung terus channel YouTube Afixio.ee dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Afixio.ee. Serta tekan ikon loncengnya teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel YouTube Afixio.ee. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!